dukung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore, selamat hari Rabu, tanggal 8 barangkali. Nah, kali ini saya beralih profesi karena juga pandemi yang semakin, ya bisa dikatakan ganas ya, karena di tahap kedua COVID-19 ini semakin berkembang di mana-mana di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, bahkan di wilayah saya, di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bahkan di kota besar Makassar, terutama di Majene ini tadi subuh dikebumikan lagi menurut tim COVID, tim gugus COVID Majene, meninggal di Makassar ya, di Makassar, karena dianggap positif COVID-19. Nah, kita konsen di sini, guys. Jadi banyak masyarakat Indonesia, terutama yang memiliki profesi-profesi di swasta, khususnya di apapun itu juga ya, terutama yang di eksklusif. Seperti saya memiliki profesi khusus, karena pandemi ini membatasi gerak-gerak kita, bahkan penghasilan semakin berkurang, bahkan juga dalam beberapa bulan terakhir tidak ada sama sekali. Tetapi bagaimanapun juga, untuk mempertahankan daya imun, daya tahan tubuh itu, kita harus tetap enjoy. Kita juga harus tetap style, tetap menjaga imun itu dengan jangan panik. Dan kalau keluar rumah, ya pakai masker. Kalau banyak di kerumunan, jaga jarak. Tapi bukan berarti kita meniadakan silaturahim. Tetap silaturahim, karena ada juga HP ya, melalui chat apa dan sebagainya, medsos. Nah, saya mencoba beralih profesi ini, guys. Artinya bukan beralih total, tetapi saya mencoba mencari rezeki melalui jual-jualan kecil, taruh di warung-warung, dan alhamdulillah sudah banyak laku itu. Jadi pisang goreng yang matang, yang masih muda, tidak juga keras, tidak juga lembek. Karena kalau lembek digoreng itu banyak menyerap minyak goreng, guys. Tapi kalau masih muda, dikasih lagi terigu luar biasa. Dan juga Anda lihat tadi adonan terigu yang saya berikan. Merica, bawang putih, garam secukupnya, gula, dan juga bumbu rasa. Oh ya. Nah, kenapa pakai bawang putih dan merica itu? Karena bawang putih menurut ahli kesehatan itu dianggap bisa menjaga stabilitas ketahanan tubuh dan imun, juga kesehatan. Bisa kalau misalnya ada demam, insya Allah itu karena dia pedis kan, termasuk merica. Nah, ini sambal yang saya bikin, guys, sangat digemari karena campur terasi, guys, rasanya di situ. Sedikit saja garamnya dan juga bumbu perasa, walaupun di sini. Jadi rahasianya, guys, saya mencoba. Jadi dua sisir ini modal 8.000, guys. Saya beli di pasar. Nah, biasanya juga pohon saya tumbuh tapi berbuah, tapi banyak saya tebang karena di sini angin kencang, guys. Berapa rubuh ya tumbang. Nah, lama juga prosesnya, guys. Kalau ini berbulan-bulan baru bisa dipanen. Nah, dengan dua sisir ini, guys, 8.000. Jadi cara hitung saya bagi 3, guys. Bagi 3, jadi dua pilah, dua iris itu 1.000. Jadi kalau 2, 6.000 kan. Nah, coba saya hitung. 3 ini kan kalau di iris 3 ya kan? Di iris 3 berarti 6 iris ya, 6 iris. Itu berarti 1.000, 2.000, 3.000. Jadi 3.000 ya. 6.000 ya. Tambah 3.000, 9.000, sudah untung 1.000 di sini, guys. Nah, di sini keuntungan saya di sini dengan yang di sini, guys, yang sudah masak, yang sudah saya goreng. Nah, ini saja saya jual di warung, dan ini insya Allah besok, karena ini masih muda, ini saja laku pasti, guys, sebentar. Nah, keuntungan satu sisir saya dapat 24.000. dalam tiap hari 24.000, luar biasa, dikali 12. 24.000 kali 12
24, 12. 4 kali 2, 6. 2 kali 4, 8. 1 kali 2, wow, 264 guys. 24, 12. 228 ya. Ah, nantilah ditulis guys, ditunggulah. Aduh, ini matematika saya, padahal saya orang eksakta guys. I'm sorry. Maaf. Ya oke okay, guys. Jadi saya berharap jangan panik. Bagi lelaki yang punya rumah tangga, keluarga, anak, jelaskan pada istri baik-baik agar istri tidak panik menghadapi ekonomi rumah tangga. Salah satunya jalan kalau istri juga pintar bikin kue, kenapa tidak memulai dari rumah, home industry, membuat pabrik kecil di rumah. Seperti misalnya Anda beli saja 5.000 atau 10.000 terigu sudah banyak. Atau dalam kemasan plastik yang dijual, atau yang terigu biasa. Anda kasih gula, Anda kasih bumbu-bumbu sedikit yang membuat lidah bagaimana itu. Anda goreng, Anda jual. Saya waktu kecil, umur saya sudah 50 tahun guys, suka makan terigu itu yang dibuat. Orang bilang, rimba kasar orang bilang, orang-orang. Itu laku, 10 rupiah, sekarang 1.000 loh. Luar biasa. Kenapa tidak? Kita memiliki kreatif guys. Ya kalau tidak, banyak juga tukang ojek nganggur karena banyaknya penumpang sudah mulai susut ya. Sekarang juga begitu. Semakin banyak, semakin hari pandemi merajalela virus-virus. Karena memang juga masyarakat sih banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Terutama masker. Di mana-mana saya pergi, tidak pakai masker. Banyak. Sehingga saya kebanyakan work home. Nah work home inilah yang membuat saya penghasilan berkurang. Saya di penerbitan guys. Di penerbitan saya satu tutup. Ya terpaksa teman-teman juga dirumahkan, apa boleh buat gitu loh. Oke, sampai di sini guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa sedekahnya di pandemi ini agar penghasilan juga, walaupun di YouTube saya belum mendapatkan, padahal ini saya punya subscribe ini rasanya guys 5.500, kemudian dianalisis 31.000 lebih jam tayang, tapi kenapa di monetisasi itu hanya jam tayangnya 2.000? Justru yang berkembang terus subscribe 2.162. Entah bagaimana cara hitung itu, wallahualam. Ini karena pandemi katanya, tetapi ada di bawah saya standar 3 kali lipat ke bawah saya sudah dapat gaji iklan. Walaupun gajinya sebenarnya per bulan itu atau per video biasa 2.000-3.000 guys. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, makanya dalam satu bulan itu kalau mencapai tanggal 22 digaji, YouTuber-YouTuber pemula yang sudah gajian 1.300.000 itu akumulasi dikumpulkan. Tapi tidak ada masalah guys. Mari kita tetap berkarya menjadi YouTuber yang profesional sedikit. Saya juga baru belajar guys, pemula. Oke sekali lagi guys, jangan lupa sedekah jemari Anda, subscribe, like, and share. Bagi-bagi semua keluarga, tetangga, sahabat Andi Tolan. Gratis itu guys. Dan itu kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah Allah membalas sedekah. Tapi kalau saya sudah dapat rezeki dari YouTube, jangan ragu guys. Mari kita sama-sama dan beritahu saya membantu lo subscribe. Insya Allah, kenapa tidak? Dan itu gampang dilacak. Betul, Anda gampang dianalisis. Oke. Bye-bye, terima kasih. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Dan jangan lupa PD Anda, silahkan Anda berupaya kreatif mencari uang halal. Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya bahwa yang sangat diberkahi dan memiliki derajat diangkat itu adalah pedagang. Berdagang yang benar loh. Begitu juga pegawai abdi negara, aparat apa semua. Dan juga sebenarnya pegawai swasta, ojek mau apa, tapi berniat mencari rezeki untuk keluarganya, sedekah keluarganya, istri dan anak-anak. Oke, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat tahun baru 2021, semoga lebih baik dibanding tahun kemarin guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembukitan tak jauh dari pelabuhan dan jalan Trans Sulawesi, tanah mandar yang elok, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.